Pembuat perangkat lunak Peng Cheng sedang menggunakan aplikasi meditasi Sway di ponselnya untuk membantunya mengurangi stres. Aplikasi ini memandunya dalam program meditasi dan gerakan perlahan berdasarkan praktik penyembuhan Cina kuno Tai Chi. The way you use it is that you move your body in a slow, continuous, and gentle way. Once you do that, the phone detect and give meaningful feedback. Ini sangat penting karena kebanyakan orang, terutama pemula, tidak tahu apakah gerakan mereka sudah tepat. We talk about the movement quality. It is the movement quality of slow, continuous, and gentle bodily movement that and you need to sustain it for extended period of time. Peng bekerja sama dengan Malmo, studio produksi di Swedia, untuk merancang aplikasi ini. Ini telah diuji dengan EEG, alat untuk mencatat aktivitas otak. Para pakar di University of Sussex di Inggris yang mempelajari hasilnya memastikan bahwa aplikasi ini membantu meningkatkan rasa santai dan mengurangi beban kerja mental. Tapi orang yang memegang tradisi tidak suka. I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video. It's a good way to get some tips and some pointers, but it's not going to replace personal instruction. Having somebody right there and having that exchange, that immediate feedback with a human is really the core of teaching. Pembuat aplikasi Sway tidak mengesampingkan meditasi di ruang kelas. Mereka mengatakan aplikasi ini untuk membantu orang yang stres menemukan waktu hening. The message we want to send is that it's actually not technology. It's you. It's us human being already have the capability to be mindful with your body. Sway tersedia untuk sistem operasi iOS seharga sekitar Rp50.000. Dari Washington DC, VOA.